Saya Mukhtar Wahid, wartawan Banjarmasin Pos di Kabupaten Banjar, melaporkan sedang berada di kawasan wisata religi makam Datuk Kelampayan dan makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Ini sudah dibuka untuk umum, jadi warga bisa berziarah langsung ke pusarannya. Kami bersama Pemdes Kecamatan Pemerintah Desa Astambul Tengah. Iya, Kelampayan Tengah. Assalamualaikum, Pian sudah ziarah lah tadi? Belum, jadi belum melihat pusarannya lah. Tapi sudah tahu dibuka lah. Dari mana Pian ini? Anjir Kapuas, Kalimantan Tengah. Baru sampai. Nah, kita lihat nah situasinya terkini nah. No, bebas sudah orang. Wah. Terbuka untuk umum. Kalau sebelumnya nih kosong, sekarang sudah ada kubahnya diziarahi. Nah, di sini sudah bisa juga. Wih. Halo Guru. Assalamualaikum Guru. Alhamdulillah ulun Mukhtar. Anggih. Melihat gambar pian ada di WA. Nah, ya, jadi ulun langsung memastikan, maaf lo Guru lah. Banyak kayak wartawan-wartawan yang lain, kita kadang berani membuat statement sebelum resmi pagi tadi kan dari Satgas Covid, dari kecamatan diwakili Pak Camat tadi kan, artinya semua unsur lah artinya yang memastikan bahwa hari ini artinya resmi dibuka kubah Datuk Kelampayan kan. Nah, itu artinya atas dasar surat pengajuan dari Yayasan Juriat juga bang, dari artinya suratnya itu tertanggal 16 Maret kemarin yang diajukan ke Satgas Covid kita Kabupaten Banjar. Nah, yang dikeluarkan oleh Yayasan Juriat Datuk Kelampayan ditandatangani oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Husin MAG selaku Ketua Yayasan Juriat Datuk Kelampayan. Nah, alhamdulillah hari ini resmi dibukanya kubah Datuk Kelampayan. Cuma direkomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar, artinya dibukanya kubah Datuk Kelampayan ini tentu dengan mentaati prokes yang berlaku. Nah, itu baru hari ini nih. Konsekuensinya? Ya, tetap artinya pertama wajib masker, kedua artinya jaga jarak, ketiga artinya cuci tangan apa sebagainya, mungkin itu wudhu pun sudah cukup aja, cuma artinya tetap diinikan juga. Terus lagi ada barcode aplikasi peduli lindunginya juga. Nah, jadi bagi pengunjung penjara ke sini kita ya tentu artinya harus vaksin apa sebagainya ya, tetap mentaati lah karena kita masih dalam keadaan suasana pandemi. Nah jadi sudah bisa berziarah, sudah nah pusaranya langsung bisa dilihat. Nah, ditonton. Nah. Seperti ini pemirsa Banjarmasin Pos. Nah. Ruang berziarah. Nah, di sini adalah petugas penunggu kubah. Nah, jadi ini apa ini kegiatannya di Tapung Tawari. Nah, Masya Allah, juriat-juriatnya. Coba bisa dijelaskan dari mana, Dek? Dari Amuntai. Amuntai. Duduk, bisa lah duduk dulu semat. Bisa, kayak apa setelah dibukanya kubah, minta tanggapan, Bang? Selaku peziarah. Senang. Dari Amuntai. Bahagia. Bahagia, senang. Bisa dijelaskan setelah dibukanya hari ini apa perasaan Pian sebagai penunggu kubah kan ditutup lawas? Alhamdulillah masalah masyarakat Banjar khususnya antusias sekali. Karena kita beberapa toilet begitu mengikuti peraturan pemerintah. Sekarang begitu antusiasnya masyarakat yang luar daerah datang kemari untuk penjerah. Lagi itu ya antusias dan alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Dan hari ini
Bak Banar orang. Di Bak Banar. Iya. Kalau sebelumnya tutup. Jadi hanya hari ini Pin nih. Iya, bejur. Menggelar karpet di sini. Iya. Jam 8.30 lagi ada. Jam 8.30 sampai jam berapa rencana nih? Sampai malam. Begilir lah Pian kada. Jadwalnya ini bergantian. Oh iya. Kalau hari ini kan karena antusias masyarakat datang otomatis malam. Kalau dulu kan sampai jam 10 itu tutup dah. Adakah pemeriksaan maksudnya kartu vaksin? Memang ada di luar. Nah, itu maksudnya. Untuk, karena ini pandemi kada hari ya, normal biasa. Ya, nah, pasti kita menjalankan protokol pemerintah. Oh. Alhamdulillah, guru siapa, Pak? Barondon. Barondon, oh. Ya. Gatal telinga Sidin. Ya. Kepala Sidin Pian. Anang Royani. Anang Pian, Pak. Musayyab. Musayyab. Ustaz Musayyab. Sebelah Pang guru siapa? Zulkani. Baik, kami bersama Pak Ahmad Sarbini, Sekdes Pemerintah Desa Kelampayan Tengah. Kelampayan Tengah. Baik, Pak, laporkan, Pak. Kapan ini dibuka, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dari jam 8 pagi tadi kubah atau makam Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah dibuka. Selama hampir 2 tahun kita menutup. Dari pihak yayasan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Nyampe tuh kayak Pak. Kemudian setelah dibuka apa upaya-upaya dan langkah-langkahnya dan kan ada evaluasi nanti. Oh ya, terima kasih. Dari Satgas Covid. Kita dari pemerintahan desa nanti akan menurunkan rekan-rekan kerja pemerintahan desa khususnya dari relawan PPKM. Relawan PPKM nanti kita insya Allah akan kita aktifkan kembali khususnya yang berjaga nanti di pintu-pintu masuk